track. That's the track. It's a track. That's the track. That's the track. Halo guys, kembali lagi dengan saya Hardi Classic Car Interior. Hah, hari ini kita lagi ada pengerjaan Fortuner generasi pertama di tahun 2005 guys. Wih, yang baru selesai itu Fortunernya dulu guys. Oh iya, kita ini mobil mau dikirim ke Padang. Dan interiornya itu kemarin sangat luar biasa. Sudah dibuat tapi sangat luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Nih, saya kasih lihat. Tengreong, seperti ini guys. Jadi interior aslinya itu seperti ini dan banyak sekali yang diganti dari plafon, karpet, semuanya warna seperti ini. Tapi ini tuh cenderungnya untuk cover kali ya, untuk cover yang ditenteng itu. Kalau untuk interior sih ini kurang begitu masuk. Nah, tapi sekarang tim Classic Car Interior lagi mengerjakan, kita desain simple tapi lebih kelihatan mewah guys. Nanti kita akan melihat dan kita coba dudukin juga dan materialnya menggunakan kulit sintetis tapi yang kelas premium. Yuk kita lihat. Nah, semuanya di sini bagian jok yang tengah itu emang ini originalnya itu sudah ada armrest. Cuman kita ada penambahan busa seperti ini, jadi pas kita duduk seperti ini itu masih terasa enak, terasa nyaman. Nah, karena mobil tahun 2005 sampai sekarang itu udah berapa tahun guys. Kalau kita upgrade lagi interiornya ya lebih enak aja sih, kita buka pintu. Dan sebetulnya kalau dari tim Classic Car Interior itu ada yang kurang, karena di bagian plafonnya sendiri itu warnanya nggak masuk guys ini. Sayang sekali nih, kenapa kita kasih warna hitam, karena biar nuansa itu lebih netral aja sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil, silakan datang ke Classic Car Interior. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Biar saya semangat selalu memberikan inovasi interior mobil, khususnya di Indonesia ini. Nah, kalian kalau yang di luar kota sana, bisa melihat hasil karya-karya klasik kalau untuk interiornya dirubah, guys. Oke, salam sukses selalu. Matur suwun. Trap you with the pussy, it catch you with the pussy. It's a trap, right?